Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Kita masih dalam program belajar sirah lewat video. Melalui video-video pendek, kita akan angkat sejarah hidup baginda Rasulullah SAW beserta dengan hikmahnya. Dan pada seri ini, kita masih membahas kondisi bangsa Arab sebelum atau jelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah bahas beberapa karakter bangsa Arab. Di antaranya, bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang dermawan. Nah, jadi Nabi lahir dalam komunitas orang-orang yang dermawan, bahkan di masa jahiliyah sekalipun. Dan bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang pemberani, ngotot. Kebayang oleh kita kalau baginda Rasul itu turun di Sunda, mungkin di Jawa Barat, mungkin pergerakan Islam rada-rada slow barangkali, mengingat karakter masyarakat kita yang mungkin berbeda dengan karakter bangsa Arab. Ini bukan berarti melecehkan satu bangsa dengan yang lainnya, bukan. Tapi ini bagian dari warna karakter manusia itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas beberapa contoh dari kehidupan bangsa Arab yang mencerminkan karakter asli mereka, yang kemudian nanti akan ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, di antara karakter yang sangat menonjol dari bangsa Arab ini adalah mereka adalah orang-orang yang tepat janji. Jadi Nabi itu dilahirkan dalam komunitas dermawan, masyarakat yang dermawan dan masyarakat yang tepat janji. Ada kisah unik dua kabilah yang terus bertikai. Kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Taglib. Ini dua kabilah bangsa Arab yang berada di sekitar tanah Hijaz pada waktu itu Nah, di antara kabilah Bani Bakar ini ada seorang tokoh namanya Harith bin Ubad. Bani Bakar. Suatu ketika putranya ini dibunuh oleh seorang pria, seorang laki-laki dari kabilah Bani Taglib, kabilah musuhnya. Dicari dan ketika mereka sedang mencari lelaki yang membunuh anaknya ini bernama Muhalhal. Jadi laki-laki yang membunuh itu namanya Muhalhal. Dicari di daerah kabilah Bani Taglib, dan ketemu. Ketemu dan kemudian ditangkap. Jadi laki-laki yang tidak dikenal ini ditangkap, diikat tangannya ke belakang. Kata dia, apakah kamu dari kabilah Bani Taglib? Ya. Jadi kabilah Bani Taglib musuhnya. Oh, semakin semangat dia. Kamu kenal dengan Muhalhal? Iya, saya kenal. Tunjukkan di mana Muhalhal. Karena dia sudah membunuh putra kami. Demikian. Kata laki-laki yang ditangkap ini, saya tahu Muhalhal dan saya akan menunjukkan kepada kalian di mana dia berada, menjelaskan siapa dia, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Setelah saya katakan di mana dia berada, kalian harus melepaskan saya. Maka mereka berjanji bahwa kalau dia menjelaskan dan di mana Muhalhal berada, maka dia akan melepaskan laki-laki ini. Kami berjanji. Setelah itu kata laki-laki yang ditawan ini, kata dia, sayalah Muhalhal, katanya. Jadi dan kabilah Bani Bakar ini nggak bisa ngapa-ngapain karena dia sudah berjanji untuk untuk melepaskan laki-laki. Dia lepaskan, padahal dialah yang membunuh putra mereka. Ini kisah unik dan menunjukkan betapa bangsa Arab itu, jemaah teman-teman sekalian, adalah orang yang sangat tepat janji. Mereka tidak mengingkari janji, bahkan tidak mau berdusta, tidak mau berbohong. Jadi kalau ada di antara mereka yang berdusta, berbohong, itu aib. Kita mungkin pernah cerita bagaimana Abu Sufyan bin Harb ketika dimintai pendapat oleh Heraklius, penguasa Romawi pada waktu itu, untuk menanyakan banyak hal tentang Muhammad SAW. Dan dia bisa berbohong dan Heraklius nggak tahu kalau dia berbohong, tapi dia nggak mau berbohong. Apalagi di belakangnya ada teman-temannya. Kalau dia berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi dengan dirinya. Karakter lainnya dari bangsa Arab ini adalah mereka penyuka sastra, penikmat sastra. Dan barangkali itulah di antara mukjizat Al-Quran. Dia mengalahkan sastra bangsa Arab pada waktu itu.
Karenanya tidak heran kalau kemudian banyak di antara mereka yang terpukau dengan Al-Quran, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Al-Quran juga kalau kita lihat, ya, terutama ayat-ayat Makkiyah yang turun di Makkah, itu sebagian besar, ya, kekuatan sastranya itu luar biasa. Barangkali dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyah, sastra Al-Quran itu sangat-sangat tinggi, ya, khususnya ayat-ayat Makkiyah. Kita yang tidak mengerti saja bahasa Arab, ya, bisa menikmati sastra Al-Quran itu. Coba yang kita hafal saja beberapa, misalnya surat-surat pendek yang rata-rata Makkiyah. Kita simak, ya. Misalnya surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ar ar ar. Ayat yang lainnya misalnya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Teman-teman perhatikan, ya, surat Al-Fil, ya, ujungnya il il il. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil il il. Sastra yang luar biasa. Dan ini yang kemudian justru, ya, menjadi mukjizat dan mengalahkan kemampuan sastra bangsa Arab. Nah, jadi mukjizat Allah itu diturunkan kepada sebuah komunitas masyarakat sesuai dengan kelebihan mereka. Dan kelebihan bangsa Arab itu dalam penguasaan kepada sastra. Bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa yang sangat fanatik dengan kesukuannya. Ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Ya. Aspek negatifnya, ya, fanatisme kesukuan ini bisa memompa peperangan antar suku. Dan ini banyak terjadi karena hal yang sangat sepele. Ya, karena kalah pacuan kuda, karena untanya dibunuh, karena hal yang sangat sepele mereka bisa membunuh dan menyebabkan terjadinya perang saudara. Tapi di sisi lain, ya, ada efek positifnya. Apa itu? Fanatisme kesukuan ini menyebabkan penyebaran Islam itu menjadi mudah. Artinya ketika kepala sukunya masuk Islam, maka ekornya masuk Islam semua, fanatik. Ya. Makanya ada seorang tokoh namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah Bani Dausi. Ketika dia masuk Islam, maka sekampung Bani Dausi termasuk Abu Hurairah belakangan itu masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari ketika masuk Islam, maka sekampung Bani Ghifar itu masuk Islam. Luar biasa, ini fanatisme kesukuan. Dan Nabi sendiri yang lahir dalam keadaan sebatang kara, tak punya siapa-siapa. Mengapa beliau bisa bertahan? Karena fanatisme kesukuan, ya, Bani Hashim. Jadi yang lain itu tidak mungkin bisa berani membunuh Rasulullah, karena dia akan berhadapan dengan Bani Hashim, ya, yang melindungi baginda Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa karakter bangsa Arab, ya, yang mungkin bisa menjadi latar belakang kita dalam memahami sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Kita bertemu lagi dalam episode berikutnya insyaAllah. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.